Serviço juga tercatas untuk dua untuk dua daripada Prada. Juga mata kelima bagi Pilihan Tarius. Dua kesilapan daripada Prada melakukan servis gagal lepas jari. Mengulang kepada Pilihan Tarius. Bisa juga juga servis mana Prada. Baik, tadi apungkan semacam dan dia Syami tidak melepaskan peluang tersebut. Jadilah satu mata ya, dari tiga servis Ratadan untuk merapati kedudukan. Jadi Syami sekali lagi melaksanakan peranan ini, peranan beliau di dalam. Ya, berpotnya kemas tapi dia ditackle oleh Warhan dan Syami tidak sia-siakan peluang yang ada. Yang mati kepada Johor Tikris. Antara pemain muda yang betul menarik kesaksian musim ini, Syafni Syazwan bin Aziz. Johor Tikris, baik servis daripada Hazizi, tidak dapat diapungkan yang cemas oleh Ratadek. Ya, dia ada kenam. Baik, Ratadek bergerak dulu sebelum pas bola sampai. Dia menjatuhkan bola itu ke arah kanan. Ini bola lama, ya. Kemudian Farhan Sisi, ruang servis dapat dinaikkan oleh Farhan Syami. Dalam dengan rejaman yang dihasilkan oleh pemain muda ini. Baik sekali. Bermula dari servis drop daripada Hairul Hazizi. Kemudian harus berikan kepada Farhan ada berjaya mengangkat bola itu dan membuat satu hantaran silam. Melarikan daripada hadangan Fikudin Azali. Cukup menarik kesaksian gaya akrobatik ke Syahmi Syazwana di jaring. 6-5, satu mata di hadapan. Dinaikkan oleh Farhan, terus ke dalam gelanggang ATM. Dan ini peluang Afifuddin. Baik, dengan lipasan yang dihasilkan oleh Afifuddin Rasali itu.
Ia bermula dari silapan tahan Adam apabila membuat apungan agak terkuat dan melepasi langgang dan memberi peluang kepada pasukan UTM Guardians. Ia di situ akan bahasa dia ke No Jaron Sistem musim ini bagi Joel Didris. Ini cuba untuk memberikan kesempatan terbaik dalam Champions Cup untuk masukkannya 5-7 sudah dinaikkan dan ini Afif Kulin lantun masih selamat dan Syahmi peluang di sana dan terus disambarnya dengan satu rejaman padu sekali. Ya, satu daya selamat yang baik daripada Farhan Adam apabila lantunan bola daripada Adangan jauh ke belakang dia dapat mengapurkan bola dengan baik. Kami tanpa ragu-ragu memastikan rejam bola itu dapat dapat mata bagi Johor Tigris. Disinilah dia cabaran kepada Afifuddin untuk melaksanakan hadangan-hadangan untuk menidakkan Syahmi. Awal lagi, servis baik kepada Rata Dek. Oh, gagal untuk diselamatkan dari mengikat kedudukan 7 sama ketika ini. Allah dia melepaskan gelang. Betul-betul celah di antara Ayrul Hazizi dan Fajr Razak. Sunyi emas daripada Rata Dek. Kami memakai jersey nombor 1 untuk Johor Tigris. Syazwan dan Farhan Adam seorang pemain berpengalaman, seorang pemain muda dan seorang tekong import yang begitu besar sekali. Hujung sama dalam set yang pertama yang sedang saksikan secara langsung dari Iskandar Malaysia Studios di Johor Bahru. Pengalaman hari pertama SPL Champions Cup ketika ini kita nantikan ABM Guardians dan Nur Faizul Razak itu kena Captain mereka sudah sikit dari tepi gelanggang. Inilah dia sebagian yang penonton itu baik sekali turun dengan beramai-ramai di Iskana Malaysia Studios pada malam ini. Servis daripada Rata Dek Nojarun. Oh, baik sekali servisnya daripada Rata Dek, gagal diselamatkan oleh Hazizi. Kita dapat lihat keyakinan yang begitu tinggi daripada Rata Dek setiap kali dia melakukan servis untuk mendapat atau memperoleh mata melalui servis ini. Ada satu payungan yang cemerlang daripada Rata Dek. Gengkam tangannya, semangat untuk mencari kemenangan di bumi Johor bagi regu Johor Tigris ini. 7-8 keluar pula daripada Hasini. Satu lagi mata untuk Johor Tigris. Yang geram bila Rata Dek melakukan series power, Aaron Hasini pun juga melakukan satu series power. Dan memang beliau mampu melakukannya. Seorang tekong penuh berpengalaman. Olimpik seperti Hairul Hazizi Haji siap sedia. 7-9 terus kepada Rata Dek, dinaikkan Syahmi juga jauh dari jaring, tiada masalah di sana, berhasil untuk mendapatkan mata ke 10 bagi Johor Tigris. Satu rejaman yang baik dilakukan oleh Syahmi Syazwan. Hanya melakukan pressing ke arah badan Abu Kudin, bolehkan bola itu bias keluar langgang. Ini nampak kaki yang dia telah dipasti garisan jaring. Servis seterusnya, oh, tidaklah baik daripada Hazizi. Mungkin ada sedikit masalah di sana, menunjukkan sedikit perubahan mata bola di sana untuk Johor Tigris. Yang akan dilakukan
dan peluang kedai menjadi 11-7 untuk Johor Degrees. Berkandas tersangkut di jari bola penyunan daripada Wang Kedek. Ini pasti adalah penting perbincangan sama rakan pasukan. Mereka tahu tugas yang perlu dilaksanakan. Tekanan sentiasa ada. Lebih lagi apabila berhadapan dengan regu seperti ATM Guardian ini. Tiga mata diharapkan. Baik kali ini dinaikkan oleh Hazizi. Tapi Budin mudah ke sana. Satu rekaman yang begitu baik sekali dihasilkan oleh Abu Budin. Jawab masing-masing. Dua mata. Buat sedih dapat diambil. Dinaikkan ayah Fifurin. Kembali pada Fifurin. Dan mudah memastikan mata yang ke-10 milik Asian Guardians. Takkanlah Nur Faizul itu yang terus diberi tujuan. Bila menghantar bola atas, ayu menyukarkan Syahid Syabat ke belakang hadir. Ayu yang dapat hadir. Makin mendekati. Johor Tigris hanya satu mata di belakang. Kita masih dalam set yang pertama. Kemudian kepada Hazizi. Dan mata seterusnya. Rotteris sudah bagi makan dua sentuhan dan Syahmi. Oh, dihadang di sana oleh Afifurin. Dan terus kita dapat panahan menuju kepada Bikadil. Challenge pertama pastinya merujuk pada kedudukan kaki Afifurin. Apa? Dia berikan kita juri membuat keputusan. Juri, ya. Yeah. Seperti yang jaga tidak batal. Jadi mata untuk ATM Guardian terikat ketika ini 11 sama. Dua-dua regu ini akan bertarung untuk menjadi kemenangan sulung. Syahmi untuk mendapatkan mata ke-12 sebagai Johor Tigris. Dibatikan persoalan tadi tidak kurang kemas tapi kelincahan Farhan untuk mengejar dan menyelamatkan bola itu. Yang memudahkan Syahmi hanya itu. Dan bola itu di belakang. Pengalaman Farhan sememangnya kesat dan berguna untuk Johor Tigris. Bimbing pasukan ini, sementara itu servis keluar pula daripada Hazizi. Ya, saya kira satu percubaan yang baik daripada Harun Hazizi. Dia cuba melakukan lock, setiap lock di belakangnya. Syahmi Syahzad, tapi dia keluar sedikit. Kembali Johor di atas dengan kelebihan dan dua mata. 11-11 sedikit. Berapa naik? Siap sudah. Kaki kirinya dinaikkan oleh Afifurin. Oh, dengan power bola itu lebih tepat. Ya, Afifurin. Untuk menarik, Rat Attack sekali lagi menghasilkan apa yang mampu dilakukannya dengan begitu baik sekali. Pelaku melepasi garisan tengah, saksikan jadi
mata untuk Johor Tigris dan timeout pertama yang diminta oleh ATM Guardians keluar tadi. Dua-dua regu mendapatkan bola balas kembali yang kita berguna. Ejian Karim dengan juru latih mereka Muhammad Faizal Zainabidin dan Muhammad Zahir Sulaiman Zainabidin. Joko Kikis latih oleh Nurani Pinakun dan juga Haji Jamaluddin Hassan. Selamanya juru dengan misi kemampuan persembahan yang terbaik. Lebih-lebih lagi Joko Kikis yang beraksi di hadapan penonton-penonton ataupun penonton-penonton tempatan bertandang ke Iskandar Malaysia Studios di Johor Bahru pada malam ini. Kita tengok Gagul Halim skor run mungkin tak banyak beza. Mereka bertarung untuk perebutan mata walaupun permulaan yang baik daripada Johor Tigris.
kesan dan permainan. Mata untuk ini. Satu rejaman yang jauh dilakukan oleh Abu Kudu. Challenge. Ya. Maksudnya berbakar dengan kedudukan. Masih bermain lagi. Thank you.
Thank you.
Kakek selamatkan oleh Farhan. Thank you.
memamerkan aksi cemerlang mereka pada malam ini. Kalanya di sini, hashtag ini bila kita jangan lupa. SDR Champions Club. Champions Club, maafkan saya. Untuk berpulang pada hari ini. Terus konsentrasi kami sehingga 5 kali dalam audio saya di saluran Astro Adrian. Siapa bakal juara? Tahun ini, Tiana Fasil juara SDR. Ini juga ketiga, Penang Black Panther juara SDR Challenge Cup. Tidak ada satu lagi juara yang bakal mendapatkan di konklusion SDR Champions Cup. Okey, aku kena perasaan ini masuk sekolah. Mengambil tempatnya selaku striker utama bagi Indian Guardians. Mungkin sekelas. Oh, agak jauh. Jadi seterusnya diberikan 7-12. Baik, naikkan tak boleh Syahni. Kembali ke Syahni. Berhasil untuk melakukan rejaman. Walaupun ada cuba hadangan di sana. Darang silang yang dilakukan oleh Batan. Jangan ada penyelidikan bola itu. Dia lebih mengetahui bahawa bila setiap hari aku tidak meneruskan kejaman memang ada teman kejaman di atas dari ini cukup menarik disaksikan untuk melihat di seluruh bagaimana Syahmi melakukan kejaman terbaik dalam dalam kata berjaya garisan mata meningkat untuk Johor Tigris ketika ini 14-7. Ketika ini tujuh mata kelebihan. Api Budek perlu mencari mata untuk Ejian Gadis kontrol oleh Hina. Tanya dari Presyami yang melantuk keluar. Mata terlapat untuk Ejian Gadis. Itu adalah penuh mata di belakang Johor Tigris ketika ini. Dua-dua pemain api kuning dan juga Syahmi. 14-8. Oh, baik daripada Ratanak. Masih diselamatkan. Oh, Afif Udin berjaya menukar situasi tersebut untuk memberikan mata kepada ATM Guardians. Semalam pertahanan dan kepatasan daripada Faizul Raza apun dan semula bola itu di tengah gerakan. Berikan peluang kepada Abu Jirin. 14-9. Mohon konsentrasi kepada Ratanak. Baik daripada Ratanak ini menilang ke arah Nur Faizul. Suka untuk diselamatkan oleh Nur Faizul. Memang nampak tidak buat itu. Dia memanjangkan sedikit-sedikit. Bukankan Nur Faizul. Apunkan bola pertama dari sedikit-sedikit. Cukup menyerlah sekali Ratanak Nur Jarum berangin selaku tengkok untuk Johor Tigris memberikan tekanan kepada ATM Guardians. 15-9 9-15 Syahmi, bagaimana itu dia mata ke-16 melantun keluar daripada Afifuddin. Seperti yang saya maksudkan tadi, kemenangan dan permainan Syahmi Syajuan memang terselah. Bila dia melakukan rejaman-rejaman baik membaresikan dia rejaman dia letakkan bola itu di pelantun ataupun bias keluar dan tadi melakukan rejaman. Apa variasi dari seorang rejam memang dari dia memang akan buka cara lawan. Rob Service daripada Amin dinaikkan Syahmi sekali lagi.
Sekali ini dari perawatan dan tidak sampai dari variasi.